Dan pagi ini kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara Universitas Bayangkara, Jakarta Raya, Profesor Juanda Prof. Juanda. Selamat siang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Ini setelah pekan lalu uh, bisa dibilang keputusan MK ini menimbulkan polemik di masyarakat. Minggu ini kita menantikan lagi bagaimana putusan MK. Masih soal usia, Prof? Bagaimana pandangan Prof. Ya. Juanda? Bisa di kira-kira nggak di kira-kira di MK akan memutuskan apa lagi hari ini? Ya, walaupun saya tidak <tuh> selera dibilang dukun hukum, tapi ini seolah-olah kita dukun hukum nggak apa-apa lah ya demi untuk negara dan bangsa. Yang jelas kita sudah tahu putusan Mi ya, Senin lalu ya, kalau tidak salah itu di perkara 29 lima dan yang sangat mengagetkan itu putusan perkara nomor 90. Nah, sekarang ada lagi putusan 107. Putusan eh 295155 yang sudah diputuskan dan dibacakan eh, oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Oktober yang lalu sebenarnya merupakan putusan yang on the track hukum konstitusi. Tetapi yang mengagetkan itu adalah tidak sesuai, tidak konsisten dan saya mengatakan ya, dengan putusan nomor 90 itu Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum yang menyimpang. Karena menyimpang pertama dari norma konstitusi dan menyimpang dari putusan tiga putusan sebelumnya yang dibacakan hanya beberapa jam dari jam putusan nomor 90 itu sendiri yang bertolak belakang ya dibanding dengan putusan sebelumnya nah itu yang saya bilang menyimpang di samping yang saya katakan -kata ini menyimpang dari konstitusi nah problematik hukumnya muncul Ya, ketika ini berbanding terbalik yang mengatakan bahwa putusan nomor 90 itu sendiri adalah eh, dikabulkan gugatan dari pemohon atau permohonan pemohon itu di, dikabulkan. Ya, bahkan di amar putusan mengatakan dikabulkan sebagian. Nah, pertama memang tidak merubah apa, apa ketentuan norma yang ada di dalam pasal 69 Q itu Undang-Undang 7 2017 tetapi ditambah norma atau ketentuan baru atau pernah dan sedang ya menjabat eh, jabatan penyelenggara negara yang diproses atau dapat melalui pemilu sehingga eh, akibatnya bahwa Ya saat ini kita sudah bisa katakan itu adalah tiket tiket golden tiket bagi Gibran ternyata benar malam tadi sudah dideklarasikan dideklarasikan oleh partai-partai pengusung dan ini menjadi polemik hukum yang selalu banyak beragam pandangan-pandangan khususnya kalau dari pandangan para pakar hukum tata negara mengatakan pada prinsipnya putusan nomor 90 itu adalah e, bertentangan ya e, dengan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Nah, tapi itulah putusan dan eksistensi dari Mahkamah Konstitusi suka tidak suka maka dinyatakan tetap berlaku. Nah, sekarang pertanyaannya mari kita lihat atau kita analisis ya tentang putusan Nomor 107 hari ini sebentar lagi mungkin akan dibacakan.